Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Mas Nur. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan mencoba mengetes green screen. Ini di belakang saya ini adalah green screen. Kita akan coba mengetes bagaimana hasilnya setelah kita edit. Ini green screen ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Karena green screen ini saya buat video atau saya unboxing di video saya sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat di belakang saya ini green screen. Ini warnanya hijau stabilo teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman, di tangan saya masih ada bayang. Di belakang tangan saya ini masih ada bayang ya di belakangnya. Jadi kalau kita ngedit itu agak susah untuk menghilangkan bayang ini. Kalau ngedit melalui HP ya. Tapi kalau melalui laptop saya lihat kalau kita hilangkan green screennya lebih mudah. Jadi kalau di HP saya tengok agak susah sedikit. Nantilah kita lihat teman-teman bagaimana hasilnya. Ini akan coba saya edit menggunakan HP atau menggunakan aplikasi KineMaster. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa lihat. Baiklah teman-teman, jadi inilah hasil setelah kita edit atau setelah kita hilangkan green screennya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana hasilnya. Ini di belakang saya. Jadi di belakang saya ini adalah background lain ya teman-teman, bukan background asli. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana hasilnya. Ini kalau kita bergerak ya, teman-teman bisa menilainya sendiri bagaimana hasilnya untuk green screen ini. Ini warnanya hijau stabilo dan saya gunakan di dalam ruangan. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu sedikit sharing daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.